Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kali kula. Wingi-wingi kula lagi mengalami sakit gangguan dari organ perut. Diakibatkan dari apa? Ternyata setelah aku berobat ronorene ora mari-mari. Ning dokter didiagnosa jerine mengalami sakit. Oh, itu jenenge kencing batu. Ternyata saya lari ke dokter yang lain. Di ronsen, hasil ronsen adalah ususnya kenceng. Karena ususnya kenceng itu diakibatkan dari apa? Saya sendiri juga tak pikir-pikir aku sedang mengalami apa kok sakitnya neng kene. Jadi sebenarnya itu sakitnya neng daerah sini nih. Pipo neng ngopi jenis ego-ego. Ternyata ki aku kemarin ini olahraga tanpa pemanasan, main pingpong. Akhirnya dari urat sini itu kekilir, mengakibatkan usus singgung iso merembes sampai sini. Kawan tengah gerak seorang iso ngising, orang iso mentos. Sebenarnya gangguan utama adalah karena saraf singgungin kekilir. Akhirnya yo sedikit demi sedikit aku dewe yo iso masalah benak nongun aku yo iso tak terapi dewe tak pijat dewe. Akhirnya saraf iku kendu urat boga saraf urate kalau saraf dengan urat lain urate iku mengalami kewenceng kilir akhirnya kewenceng akhirnya urat iku kendu akhirnya pelong hilang. Saya yo kembali dari rumah sakit yo podo wae dalam keadaan aku mulai sebenarnya yo isek merasakan sakit turung soplong ning perut yo mbene obat pirang-pirang yo isek seperti iku rasa-rasane. Akhirnya saya bisa sehat kembali karena yo iku mau tak angen-angen kejadian sing saya alami. Iki Mbah Kuang mau jualan lagi. Bumbu sudah saya siapkan, bumbu rujak ya, ini adalah bumbu rujak kacang yang sudah saya sanrek ya, cara mensanrek kacang disangrek itu aja tanpa pakai minyak. Setelah itu disangrek, baru dari kulit-kulitnya itu dikupas, dibersihin, karena kalau tidak diorek orang diresik akhirnya nanti yang sambal rujak itu kelihatannya tidak bisa bagus yo, agak hitam-hitaman bagaimana. Paling enak kalau Anda itu pedagang rujak, kacangnya itu dicampuri dengan kacang mede itu loh, kacang soko jambu monyet yo, itu paling enak sekali. Cara mensangrai kacang juga ada aturannya, bila kacang itu terlalu gosong juga rasanya tidak enak, kalau kacang itu kurang matang juga tidak enak, akan menimbulkan nikmatnya suatu rasa bila mana cara mensantai kacang itu bisa matang dengan sempurna. Tuangkan dalam bumbu-bumbu rujak, setelah itu diulek sampai lembut, sampai emangnya ngulek ini kio perlu kesabaran. Kok orang yang anuai le, orang ku anuai, aku pusing ini. Blender le, aku tetap blender ki nyantai. Tetap blender ki cepat, tapi ki tidak senatural seperti rujak yang diulek. Rasaan ki bis, blender juga bisa. Bumbu-bumbu ini apa ya? Itu sempat campur dengan selain kacang itu apa ya? Ya bumbu rujak pada umumnya. Nanti bisa kalau kamu pengen kulineran di rumah kebetulan rujak, silakan mengikuti dari kanal ini. Kamu akan mendapatkan suatu ilmu sehingga nanti di tempatan kamu bisa dagang rujak. Iya, lihat ini bakul rujak oke. Alah, ya mungkin ini bakul makanan upah ini yuk bisa untuk mencukupi kebutuhan menarawe. Nah, masalah akan kita yuk suku diwai anu dek, kita rujak itu kira-kira wes
mendapatkan hasil apa le? Wakil aku sudah rujak ya. Oh, bisa menghasilkan bisa kuku-kuku, bisa tuku sepeda, bisa tuku wedus. Aduh, no wedus sih, wedus sih karek kalu, karek leguang wedus sih karek guru. Dia ilah ke wedus sih leguang itu di kape. Yo jenenge wong lagi menghadapi sakit ditoli kabeh tinggo biaya. Tunggu rono rene iki yo buta rakat akhire wedhus cilik wong ditoli sakit karek loro iki meteng iki. Ditol kae mbok payu piro? Payu 400 apa 4000 ngono. Nek utang karo bakule iki saiki lagi dikek separo. Urung dikek ya aku mung tak temoni ning pasar paingan jadi. Oh, wedhus rong payu jrene lho bakul kok ngono ke piye? Oh, yo yo, tidak apa-apa yo. Yo nyambel sih aku. Nah, kayak ngene akhirnya, yo sudah jadi. Gimang saya haluskan, wis tak halus no. Karek menuangkan di dalam gula. Ini gulanya panas sekali. Yo, jadi gula ini dalam keadaan panas. Tak masak karo api. Jadi jadine iku oke sekali jadi bahwa ini nanti langsung bisa dikonsumsi ora seperti itu. Ini sangat panas sekali. Oh, ini terus jadi akhirnya tidak seperti ini. Ini mengental sekali koyok belali. Iki koyok belali kae. Diratakan bumbu-bumbu yang wis tak adoni tadi diratakan seperti ini. Baru besok pagi bisa dikonsumsi. Dan rasanya pasti enak. Leguan ki umure piro le kowe kok ketek kok isih enom ae lho. Enom opo aku wis tuwa. Dadi sekitar piro le dadine sing adikku sing nguri dhewe ku lek gamis. Gange 2 taun 2 taun. Sremak iku gange 2 taun 2 taun. Jadi lek gamis ku enak neh mo bar mo lagi aku. Pemolek damis iku 40 telu ya gong regang rong tahun tuwe aku kange rong tahun aku tengi ya ning kono ning Cepu nginep omahe ndek ya aku periksa ning rumah sakit Cepu aku nginep aku ra nggih plok karo ndek wis nganu loyo gambarku nganu weh kaya dong telo dialupi ya. Ketopo iki jenenge lara weteng kok kaya ngene. Asline lara weteng kok mules-mules kok mules-mules ora mules, naik kenceng kaku ora iso. BAB ora iso ngentut. Oh, akibat penarian dari lempeng bagian kiri akibat nyabet nopal pimpong sing bukan ukuran. Ora pemanasan blas itu wae aku ya lagi kuwi nyabet-sabetan. Yo, gue nek. Tak ngono wedhus e gak kalong nek kalong tau sore guru. Aduh. Cepule kemarin nek yo. Tak eling-eling karo tak pijeti. Aduh yo yo. Jadi usus besare kaku tak gulai ning saraf besar usus besare tak sarape tak benakno kok yo ora ana perubahane dadak manurate urat karo sarape beda. Nek urat tertarik ku memang yo organ tubuh sing di dalam tubuh yo bisa ana kae oleh kesliyo yo iso ngono kae adem panas kaya ngono kae. Nek urat ora nang benak. Iki mulai dodol untuk pelanggan rusak yo selama aku sakit ku banyak sing golek tenan akeh sing golek iku. Wes, tapi ya wong aku dhewe yo. Ora iso tutur. Banyak yang golek dan sekarang bisa nanti ketemu saya dan saya paling-paling yo tutur kali pirang dino nang iki mulai poso. Poso aku paling-paling ya tutur. Acarane opo paling buah iki acarane. Lihat situasi dan situasinya panas sembuh. Ya pengen karo kadang-kadang lihat di kongkong uang nungguin rapi. Aku
ternyata yo bingung. Memangnya yo apa itu yo? Aku tu yo tukang refleksi terapi saraf sebagian besar sih tak tangani itu do sembuh sakit perut menunggu yang tak anu ya aku ngerti jalurnya tak anu sembuh. Ya aku sih ngelorot dia aku tu yo ngerti jalurnya nanging kepi. Kalau aku sih mijet sendiri yo tidak semaksimal yo tidak sempurna seperti mijet orang lain. Ya. Ya memang ya juga ada efek ya ada anginannya ya ora iso nganu ternyata warungku sing kantak anu ya ora iso babat blas juga ada perubahan akhirnya urat akibat aku sabet-sabetan main pingpong ya. Memangnya telaten untuk mengutek gulung ini telaten. Ini tidak saya campuri apa-apa lombok yurung enak ini cuma bumbu rujak. Bumbu rujak tapi cabenya nanti adalah dipisah. Engkau tak ono selera dari orang kadang-kadang anak-anak, kadang-kadang yo ibu-ibu ada sing seneng pedes, ono sing seneng ora tinggal nambah. Rujak dari Leguang Rujak dalam keadaan kali ini Mbak Kuang wis sehat kembali dan mau beraktivitas. Begitu saja ketemu lagi dengan keadaan Kuang Rujak. Saat ini sedang membikin sambal rujak. Ketemu lagi di kesempatan yang indah, kesempatan yang penuh bahagia dengan Kuang Rujak. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.